Dan sudah tentu seperti biasa di awal ini dan setiap masa kami bawakan pelbagai isu dan suara rakyat dari semasa ke semasa untuk kita lihat bagaimanakah keadaan rakyat ketika ini, apa yang perlu dilakukan untuk mengangkat lagi iaitu beban mereka, lagi-lagi terutama menjelang pilihan raya negeri yang melibatkan 6 negeri ini. Pelbagai isu bangkit ketika kempen pilihan raya 6 negeri ini dan PRK Kuala Terengganu sedang hangat berlangsung. Di Terengganu, isu peluang pekerjaan diutarakan kepada bakal pemimpin yang bakal mengemudi negeri itu. Dan secara tentu kita akan bawakan Wakil Astro Awani, Meja, yang bertemu dengan orang ramai untuk mendengar cerita mereka. Meja, apa yang boleh dikongsikan ketika ini? Baik, terima kasih Nina di studio. Ketika ini saya berada di Kuala Terengganu dan secara spesifiknya Nina, kawasan yang saya berada ini berada di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bandar, yang mana pada PRN kali ini ia menyaksikan pertemuan tiga penjuru di antara parti PAS, Barisan Nasional dan juga Muda. Pada PRN yang lalu, PAS yang diwakili Ahmad Syah Muhammad berjaya memenangi kerusi Dun ini dengan majoriti 2,091 undi. Dan pada kali ini Ahmad Syah akan menerima tentangan daripada calon Barisan Nasional iaitu Army Izan Muhammad dan juga calon muda iaitu Lok Mang Loh. Baik Nina, setiap kali berlangsungnya pilihan raya ini sudah pastilah pelbagai tawaran ataupun manifesto yang ditawarkan kepada yang dibuat oleh parti-parti bertanding untuk memikat hati para pengundi ini untuk memilih mereka pada pilihan raya negeri ini. Melihat dalam beberapa siri pilihan raya, apa yang saya dapat simpulkan khususnya di negeri Terengganu ini daripada PRU 15 membawa kepada pilihan raya negeri pada kali ini, apa yang saya boleh katakan, isu negeri agak champion iaitu berbanding dengan isu-isu pusat seperti kos tarikh hidup, kenaikan harga barang yang turut memberi kesan di seluruh negara. Di mana Nina, isu peluang pekerjaan, isu pengangguran masih lagi dibangkitkan, masih lagi disuarakan oleh penduduk ataupun pengundi khususnya di Bandaraya Kuala Terengganu ini. Rentetan isu berkenaan, golongan muda ini dilihat ke negeri-negeri yang lain bagi mereka menjana pendapatan mereka. Dan itu sudah pastilah memberi kesan kepada ekonomi di mana akan berbelam gaji yang mereka perlu belanja di tempat-tempat yang lain. Kadang-kadang perbelanjaan di negeri kelahiran mereka ini sudah pasti agak kurang, ya Nina. Dan apabila kita berkaitan peluang pekerjaan, ada di kalangan golongan muda khususnya, mereka terpaksa mencipta peluang pekerjaan sendiri dengan menceburkan diri dalam bidang perniagaan ataupun berniaga secara kecil-kecilan di tepi jalan ataupun sebaliknya, Nina. Dan sudah pastilah memberi perhatian kepada golongan ini bagaimana pendekatan yang boleh dilakukan bagi golongan-golongan ini terus survive dalam bidang perniagaan mereka. Apatah lagi kalau ini juga mereka terpaksa bergelut dengan kenaikan kos harga barang yang sangat besar pada penduduk hari ini. Dan saya rasakan itu antara isu pokok yang perlu diberi perhatian selain isu pusat dan juga kritikal untuk mana-mana calon ataupun pemimpin yang dipilih dalam raya negeri kali ini. Nah, dan bagi mendapatkan gambaran sebenarnya, kita dengarkan dulu apa kata penduduk. Sebagai golongan muda, mohon kepada kerajaan sekarang ataupun yang akan datang untuk membangunkan ataupun melakukan satu penyelesaian bagi anak-anak muda kita, sebabnya sekarang kan peluang pekerjaan sikit. So harapnya kerajaan dapat menubuhkan lagi banyak peluang pekerjaan so that diorang dapat dapat membentuk potensi dia orang and dapat dapatlah dia orang menjana ekonomi. Menjana ekonomi so that kita pun makin majulah. Saya sebagai rakyat Terengganu berharaplah kerajaan dapat membuat satu perubahan kepada Terengganu ni, seperti melabur di negeri Terengganu sendiri, tidak melabur di luar negeri Terengganu, dan membuka peluang kepada pekerja-pekerja yang berada di Terengganu agar orang Terengganu ni tidak pergi ke luar negeri lain. Sekarang yang akan datang, semoga dapat baiki dari segi
fasiliti yang ada, lepas tu naik taraf rakyat lah. Lepas tu untuk meningkatkan tu, kita naik taraf ekonomi dengan sediakan peluang-peluang pekerjaan yang ada untuk mengelakkan daripada orang-orang yang sejak ini berhijrah keluar.